Kenapa hari ni baru nak berbunyi? Bila Tuhan dah cabut kuasa, baru kamu nak berbunyi. Baru nak buka kitab, baru lancar doa kunut nazilah. Dulu mana pergi kunut nazilah? Tak hafal. Waktu kamu pergi kerajaan tu, tak hafal kunut nazilah. Hari ini pantang berkumpul sikit kunut nazilah. Ceramah sikit kunut nazilah. Nak tunjuk seolah kamu dizalimi. Yang sebenarnya kamu yang menzalimi orang. Buat fitnah. Apa yang kamu tak sebut pada PMX. Maki hamun. Dajjal kamu gelar kat dia. Babi pun kamu gelar kat pada menteri. Tapi cuba buka Facebook pada menteri sekarang ni. Ha? Kalau tidak Facebook dia, buka Facebook persatuan usaha politik dia. Apa program-program rakyat, bertemu dengan rakyat, bantuan kepada artis, ahli sukan, semua dia jumpa. Kalau dia tak sempat, setiap usaha politik dia Farhan, buka page Farhan, Farhan Dato' Fauzi tu buka. Itulah program Anwar Ibrahim. Kalau dia tak sempat jumpa, Farhan akan pergi saudara. Tak cukup tangan dia nak turun jumpa rakyat dekat umbi. Orang yang kamu gelar babi dan dajjal itu. Orang yang kamu gelar babi dan dajjal itulah yang memikirkan gaji kerajaan awam ini. Yang kamu tak pernah fikir waktu kamu jadi kerajaan. Waktu 33 bulan kamu jadi kerajaan, yang kamu fikir apa dah? Kamu meramaikan keluarga kamu mendapat jawatan dan kedudukan. Sebab itu zaman kamu 33 bulan, satu kerajaan memecah rekod menteri paling ramai dalam negara kita. Bahkan silap-silap kabinet paling ramai dalam dunia. Dalam keadaan COVID, ekonomi merudum, tetapi kamu melantik 74 menteri dan timbalan menteri. Termasuk duta-duta khas bertaraf menteri. Semuanya kamu agih-agihkan jawatan di kalangan orang-orang politik kamu. Rakyat tutup sepadan, lockdown, parlimen pun tutup, istihar darurat. Mudah kerja. Bila istihar darurat, rakyat tidak boleh keluar, tidak boleh demonstrasi. Rakyat waktu itu, kalau marah dengan kerajaan pun tidak boleh nak berdemo. Sebab apa? Darurat. Tak boleh keluar. Duduk di rumah masing-masing, duduk rumah main telur je. Nak makan, angkat bendera putih. Angkat bendera putih. Lepas tu dia persenda pula tu, Muhyiddin. Buat apa angkat bendera putih? Angkat bendera biru lah. Bendera biru pula hotak dia. Nak suruh angkat PN, bendera PN. Kita lapar ni. Masih lagi nak main-main. Masih lagi nak persendakan rakyat. Buat apa angkat bendera putih, angkat bendera biru lah. Itu Muhyiddin. Waktu rakyat nak makan. Saya masih ingat lagi ucapan Nek Abduh. Waktu rakyat angkat bendera putih. Apa kata lebay ni pula? Dalam Muhyiddin kata macam itu. Nek Abduh kata apa? Buat apa angkat bendera putih? Kita dalam Islam ni, bila kita susah, kita angkat tangan. Minta dengan Allah. Bukan angkat bendera putih. Ni Nek Abduh ni. Ni lebay kelarah kan ni? Akhlak dia tak ikut macam Nek Aziz. Ayah dia. Adab dia tak sama. Dan keilmuan dia tak sama dengan arwah ayah dia. Sebab apa? Dah kancing rapat dengan lebay hadi. Rosak habis. Kenapa angkat bendera putih? Sedangkan Islam ajar kita angkat tangan mohon doa dengan Tuhan. Engkau angkat tangan kau lah. Engkau angkat tangan kau. Minta dengan Tuhan. Naik tak gaji kau? Gaji kau masuk tak kena tapak tangan kau? Ni nak suruh rakyat angkat tangan. Oh doa dengan Tuhan tiba-tiba jatuh 10 kilo beras kat tangan. Macam tu. Angkat dia tangan datang. Makanan atas tapak tangan. Macam tu. Kamu tak apalah kamu oleh parlimen waktu itu. Lockdown ke, tutup parlimen ke, gaji kamu jalan setiap bulan. Kerja tak payah buat. Parlimen tutup, tak payah datang parlimen. Gaji dari parlimen, jalan. Nak pergi pusat khidmat, nak melawat orang, tak boleh. Pasal lockdown. Duduk di rumah. Pakai spender je. Gaji jalan. Ni, rakyat lain ni, yang bekerja ni, yang berniaga, yang bertani. Yang berniaga pasar malam. Mereka nak cari duit macam mana? Kamu sudah berdoa, angkat tangan macam tu. Jatuh beras 10 kilo. Sampai tahap itu, saudara, rakyat dipersendakan 33 bulan. Hari ini ada walaupun kata susah, susah, hidup susah, susah nak makan. Sekarang ini mahal, mahal, susah nak makan. Kamu pemalas. Tak tahu bersyukur. Sebab itu bila orang tidak pernah bersyukur, mereka tidak akan pernah rasa senang. Walaupun
kesenangan itu berada, rezeki berada depan mata dia. Tetapi kerana dia tidak bersyukur, Tuhan takkan jadikan dia orang yang senang. Itu waktu saya cukup pelik. Pelik. Ya? Dan ramai orang tidak bersyukur. Ini kalangan bangsa kita. Bangsa Melayu. Bagi naik SDR, tak ada nak ucap terima kasih. Bagi naik gaji, tak ada nak ucap terima kasih. Dapat bonus RM2,000. Tak pernah-pernah kerajaan bagi sebelum ini RM2,000 bonus. Sebutlah, Perdana Menteri mana yang bagi RM2,000 bonus? Tak ada. Anwar Amrin bagi RM2,000. Pesara, RM1,000. Yang tak berpencen, askar tak berpencen pun dapat RM1,000. Walaupun ikutkan dia tak berhak pasal dia tak ada pencen, dapat juga RM1,000. Sebab Anwar Amrin tak sampai hati tengok. Walaupun kamu askar yang tak ada pencen sebab kamu sendiri pilih tak nak berpencen. Tapi sekarang mungkin kamu dah tua. Nak jadi jaga pun dah tak mau terima, dah tua. Nak bawa lori, bawa bas pun tak boleh, dah tua. Terpencen tak ada. Sebab waktu kamu memilih untuk tidak berpencen, kamu tak ingat masa depan kamu. Kamu nak berhenti awal. Sekarang dah tua. Bagi juga RM1,000 kepada yang tidak berpencen. Itu pun dah ada tentera yang tak berpencen. Dalam guru asyik untuk maki-maki kerajaan. Sebab itu hidup susah. Datanglah mana Perdana Menteri sekalipun. Orang macam ini akan sentiasa susah selalu. Sebab tidak pernah bersyukur. Dah bagi RM2,000 nak raya. Berayu dengan Tok Sanabar Rahim. RM2,000 dah habis Datuk Seri. Kami belanja anak buka sekolah dah lagi. Tori belanja beli pakaian apa semua dah habis dah. Ni nak raya pula. Ya ke? Dengan berat hati bagi lagi RM500. Tambah lagi RM500. Nak raya. Berpencen ke tak berpencen? Dapat juga. Pun nak maki juga Perdana Menteri. Duk kata agak Perdana Menteri Dajjal. Duk kata agak Perdana Menteri Babi. Duk kata juga Perdana Menteri ini zalim. Ya Allah. Macam ini. Kan? Saya baca kenyataan hari ini. Daripada Latifah Koya. Siapa Latifah Koya? Ahli PKR dulu. Ya? Ahli PKR dulu. Ya? Dia berhenti keluar dari PKR sebab apa? Sebab Mahdi tarik dia. Waktu kerjaan PH. Dia ada otak. Dia otak dari Mahdi. Kan? Keturunannya dia bukan sama kot. Kan? Dengan Mahdi ni, Latifah Koya. Dia memang tak suka pada Anwar. Dia orang Azmin. Bila sebut jago Azmin, ya, itu adalah orang Mahdi. Itu je nak tahu. Ya, sebut je Azmin, orang Mahdi. Jadi Latifah Koya ni orang Azmin. Waktu kerajaan PH perintah, ya, dalam parti Latifah Koya tak ada apa-apa. Dia bukannya buat parlimen, dia bukan adun. Dia semua ahli saja pikir. Mahdi ni dia cukup pandai. Perangai dia dulu lagi, politik dia, politik pecah dan perintah. Ha, tahu tak apa maksudnya pecah dan perintah? Dia nak pecahkan satu kumpulan lain, dia akan laga-lagakan orang tu. Pecahkan dia. Supaya dia boleh kontrol puak tu. Ini dia panggil pecah dan perintah. Dia nak menghalang Anwar Ibrahim. Ha? Jangan bagi Anwar jadi Perdana Menteri. Salah satu cara dia kena mulakan dengan apa? Kena mulakan pecahkan PKR itu dulu. Sebab Anwar Presiden PKR. Nak melemahkan Anwar, kena lemahkan parti PKR dulu. Nak melemahkan parti PKR, kena pecahkan dulu parti PKR. Jadikan satu grup yang sentiasa berbalah dalam parti PKR. Itu ada tim kartel. Diketuai oleh Azmin waktu itu. Dan Latifah Koya termasuk dalam kepada Azmin. Jadi sebab itu bila PH memerintah, ya, Mahathir letak Latifah Koya ini dilantik sebagai Pesuruh Jaya SPRM. Ketua Pesuruh Jaya SPRM. Lantikkan Mahathir. Dia dah pasang dah setiap orang ini. Ketua Pertama Negara dia tukar. Dia ambil Amit Badu. Yang ni Peguam Negara letak Tommy Thomas. Ni. Yang jentera-jentera penting ini semua orang dia. Kita letak dulu puak-puak ni. Supaya mudah kita nak atur. Seperti mana main catur. Mudah kita nak atur negara ini kat kepala otak dia. Dan kita akan gunakan jentera-jentera ni. Ketua Pertama Negara, Peguam Negara, Pesuruh Jaya SPRM. Kita akan gunakan sebagai ini adalah benteng agar kita dapat menyekat Anwar Ibrahim. Ya. Daripada memperluaskan pengaruh. Ini yang dilakukan oleh Mahdi. Sebab tu tak pelik bila dia jadi Perdana Menteri. Tukar Peguam Negara. Ketua Pertama Negara dah pencen. Berapa lama dah pencen. Dah ambil balik kerja dengan dia. Pesuruh Jaya SPRM ambil Latifah Koya. Sebab apa dia ambil Latifah Koya? Dia tahu Latifah Koya ni adalah orang yang selalu bergaduh dengan Anwar Ibrahim. Letak Latifah Koya kat situ.
Sebab itu Datuk Kok Ya waktu jadi Pusul Jaya 9M, dia ikut kehendak Mahathir. Dia ikut kehendak Mahathir. Mahathir pula waktu itu menghentam Najib. Ya, musuh ketat dia. Kita pun lawan Najib juga, saudara. Patah rakyat ni, patah harapan. Lama kita lawan Najib. Tapi bila kita dah lawan dia, sampai ke peringkat mereka habislah. Bukan kita nak lawan peribadi, nak, dah, orang tu dah jatuh. Jangan pijak kepala dia. Dah jatuh dah lah. Ini Mahathir ni dah jatuh kalau boleh nak pijak lumat-lumat Najib. Sebab itu dibuat Najib macam itu. Dia buru Najib tak puas hati. Dah dakwa rumah dia, mamak dekat pekan tu. Ya. Ditekan oleh SPRM. Ketika itu pula Latifa Koya mendedahkan audio perbualan Najib dengan Rosmah. Sorry, masih ingat? Ya, perbualan Najib dengan Rosmah itu disiarkan kat TV3. Tujuan dia apa, saudara? Tujuan dia apa? Nak memalukan Najib dengan Rosmah. Dan benda ini ditegur oleh Anwar Ibrahim. Anwar tegur. Dia kata apa keperluannya kita pergi siarkan audio perbualan di antara bekas Perdana Menteri dengan isteri dia. Tak ada respect langsung ke dia. Dia tu walau macam mana pun dia adalah bekas Perdana Menteri. Ya, perbualan laki bini kenapa kau nak sebarkan? Kalau dia ada kaitan dengan kes, kamu kena siarkan ataupun kamu sebarkan, kamu perdengarkan di dalam mahkamah, di depan hakim. Kenapa kamu nak perdengarkan perbualan laki bini ini untuk rakyat Malaysia satu dunia yang dengar? Kalau tidak, matlamat kamu adalah untuk mengaibkan dia. Ini perangai Mahathir, saudara. Sebab itu dia letak Latifa Koya duduk situ. Supaya dia mudah nak arahkan. Hey Latifa Koya, kau pergi siar tu perbualan telefon yang kita rakam tu, kau pergi siarkan. Biar rakyat Malaysia tahu. Biar padan muka Najib. Biar padan muka Rosmah. Ini peribadi, saudara. Peribadi. Serangan peribadi nak mengaibkan orang. Sebab itu Allah balas Mahathir ini. Hari ini dia diaibkan dan ditelanjangkan. Masuk pelayan raya, hilang deposit. Tak pernah ada rekod sejarah orang politik negara kita semenjak merdeka. Ya, seorang bekas Perdana Menteri, seorang pemimpin yang ternama masuk pelayan raya sampai hilang deposit. Kecuali Mahathir Mohamad, anak dia, keturunan-keturunan dia dalam Parti Pejuang. Semua hilang deposit, saudara. Ini Allah balas kepada orang tua ni. Ya, yang kerja dia nak memalukan semua musuh-musuh politik dia. Dia pernah memalukan Musa Hitam. Dia juga pernah memalukan Tengku Razali. Dia pernah memalukan Anwar Ibrahim, lagi hebat. Dan dia juga memalukan Najib Razak. Hari ini dia rasa panas. Anwar tak sikit pun Anwar tak malukan dia. Kalau Anwar nak boleh dendam, Anwar boleh buat sekarang. Kuasa di tangan dia, Anwar Ibrahim. Kalau dia nak buat kepada orang tua Kerala ni, saudara, tak payah lama masuk penjara Sungai Buloh. Tak payah lama. Masuk lokap cukup lah satu malam letak Mahathir dalam lokap. Satu malam, saudara, ya, satu ekor saja lipas gigit telur dia. Besok pagi IGN lah dia. Kalau Anwar nak buat, Anwar boleh buat. Betul. Sebagaimana Mahathir buat pada Anwar Ibrahim. Kalau Anwar nak buat, dia boleh buat. Tak payah hantar Sungai Buloh. Macam saya sebut tadi, buat siasatan reman satu malam letak kat balai polis. Dan wangi tu letak kat situ satu malam, tidur kat situ. Malam itu satu ekor lipas gigit telur dia, besok bagi dia pergi JN lah dia. Tak payah nak hantar ketua pilihan negara tumbuk mata, tak payah. Kalau tumbuk macam tu punya orang tua jalan pun tiga silinder, sekali tumbuk kiok lah tu. Tak payah, hantar seekor lipas gigit telur dia, besok bagi dia pergi JN. Saya lah. Tapi Anwar tak nak buat, saudara. Dia tak nak buat sampai hari ini. Mahathir masih lagi macam anjing menyalak bukit. Anwar tak nak buat. Sebab dia pernah berjanji. Kalau dia pernah dizalimi, ya, dia pernah dianiayai, apabila dia ada kuasa, dia tak nak menzalimi orang. Kalau bersalah, ikut undang-undang. Ya, masuk mahkamah, bela diri. Dia tak mau campur. Selagi kamu tak ada bukti bersalah, aku tak nak ganggu kau. Ya? Tak ganggu pun Mahathir ni, saudara. Bahkan jawatan dia sekarang ni terkait pengarah Perkim, pengurusi Perkim. Ya? Perkim tak salah saya, yang untuk yang mu'alaf ni. Dia masih pegang oleh Mahathir. Tak dibuang.
Anwar tak buang dia. Padahal Anwar boleh je buang. Letak saya jadi. Ingat saya tak boleh jadi pengarah perkim. Ha, saya boleh pakai serban. Boleh je. Ha. Tapi dia masih kekal kan Mahathir. Sebab apa nak buang dia? Dia masih boleh menguruskan perkim dengan baik, tak salah. Dia tak nak buat macam mana Mahathir layan dia dulu. Ya. Mahathir layak Anwar macam mana? Engkau nak, okey, kau pada menteri, kau ada, ada hak untuk nak buang ahli kabinet kau. Itu nama hak kau. Betul. Tak apa, tak kisah pun. Dia nak buang Anwar sebagai timbalan pada menteri, tak kisah. Tapi apa yang dia buat? Engkau dah buang dia jawatan. Engkau sebagai pada menteri, engkau ada kuasa untuk melantik ahli kabinet kau. Engkau juga ada kuasa untuk memecat ahli kabinet kau. Itu kita akui. Tapi apa yang kau buat? Engkau dah pecat dia pukul 5 petang. Ya? Tak sampai 1 jam kau potong air elektrik rumah Anwar Ibrahim. Ini apa ni? Perangai apa ni? Netanyahu pun tak buat macam itu. Netanyahu pun tak buat macam itu, saudara. Tapi ada orang Melayu Islam yang mengaku dia Melayu walaupun dia Kerala. Beragama Islam, dia mengaku kami Islam. Tapi sanggup buat perangai macam itu kepada bekas seorang timbalan Perdana Menteri. Bekas seorang timbalan Perdana Menteri yang banyak membantu dia mengangkat martabat negara. Tapi dilayan seperti itu. Sampai rumah kediaman dia pun kau potong air, kau potong api di rumah dia. Sampai kau pecat dia. Kalau tak zalim, kita tak panggil apa. Tapi ada pimpin PAS hari ini mengatakan Anwar lebih zalim daripada Mahathir. Sebab apa dia kata macam tu? Sebab apa parti PAS boleh kata macam itu kepada Anwar Ibrahim? Dia mengatakan Anwar ini lebih zalim daripada Mahathir. Sebab apa? Sebab Mahathir sekarang ini menjadi penasihat kepada mereka. Mahathir jadi penasihat kepada empat negeri PAS. Maka PAS terpaksa kata bahawa Anwar lebih zalim daripada Mahathir Mohamad. Tetapi orang PAS ni lupa diri bahawa orang yang paling banyak memenjarakan pemimpin PAS adalah orang Mahathir Mohamad. Anak Tok Guru Nik Aziz Nik Adli pun ditahan di bawah ISA di bawah Mahathir Mohamad. Berapa ramai pemimpin PAS yang masuk penjara tanpa bicara bertahan di ISA di zaman Mahathir Mohamad. Yang mengarahkan pihak polis, ya, bertempur di Mamali dan menembak beberapa orang penyokong-penyokong kamu di Mamali di bawah pemerintahan Mahathir Mohamad. Yang membenarkan pasukan kriket Israel masuk ke negara kita dan menangkap beberapa orang pimpinan-pimpinan PAS yang berdemonstrasi waktu itu adalah Mahathir Mohamad. Mahathir membela pasukan kriket Israel, ahli-ahli PAS waktu itu yang berdemonstrasi membantah pasukan kriket Israel. Orang ini dicekuk masuk ke dalam pasukan kriket Israel, boleh bermain gelak ketawa dalam negara kita di bawah Mahathir Mohamad. Apa dosa Anwar pada PAS yang kamu boleh kata Anwar lebih zalim daripada Mahathir? Sebab itu saya katakan inilah munafik, lebay munafik. Ya Allah, gelapkan pemikiran mereka untuk memilih mana satu yang benar, mana satu yang hak dan mana satu yang batil. Bila kita cakap macam ni, walaupun marah. Kamu siapa nak hina ulama kami? Berapa banyak kitab yang kamu menulis? Berapa banyak buku yang kamu tulis? Nak berbanding dengan Labai Hadi. Labai Hadi banyak buku dia tulis. Kalau nak kira banyak buku, maka dia benar. Dia nulis banyak buku, dia tu ulama. Tamar Jalis pun banyak nulis buku. Siri bercakap dengan jin. Ada berapa siri dia buat? Nak kira macam tu. Apa buku yang Haji Hadi yang diguna pakai oleh penuntut-penuntut Islam dalam pusat-pusat pengajian Islam sebut? Kitab apa? Yang menjadi rujukan di Institut Azhar, di Yaman ke? Bahkan tak payah jauh, Universiti Islam Malaysia je. UIA Malaysia ni. Ha? Apa kitab Haji Hadi yang menjadi rujukan kepada mereka belajar? Tak ada. Nak jadi rujukan macam mana kau menulis pun keluar dalam page PKR tolak Al-Quran, PKR lawan Al-Quran, macam tu. Ha? Tulisan lebay macam tu. Nak jadikan rujukan kepada umat Islam sedunia, nak jadikan dia ulama. Macam tu tulisan ulama. Sesuka hati melabel orang. Orang ni lawan Quran, orang ni lawan Quran, kau jangan ikut Al-Quran. Bila tak jadi kerajaan, perlembagaan kapi. Bila kau jadi kerajaan je, perlembagaan tu mengucap dua kali masyadah. Bila kau jatuh jadi kerajaan, kapi balik perlembagaan tu. Macam tu, macam nak kata ke ulama. Bila kamu jadi kerajaan, oh rakyat, oh kita kena taat dengan sultan, kena taat dengan agung, kena taat dengan Perdana Menteri, dia ulil amri. Tunggang ayat Quran. Supaya taat kepada ulil amri.
waktu kamu jadi kerajaan. Bila kamu jadi pemangkang, tetah tuanku bukan KTI. Tuan Guru, Tuan Guru, apa pendapat Tuan Guru? Raja-raja memberikan arahan supaya masjid-masjid tidak dibenarkan lagi berpolitik, apa semua ni. Tetah tuanku bukan KTI. Bagaimana Tuan Guru seranan dengan Tuan Agong untuk mewujudkan kerajaan perpaduan supaya menggabungkan semua parti untuk mewujudkan kerajaan perpaduan? Ini tetah di Tuan Agong. Tetah tuanku bukan KTI. Tetah dia jadi KTI. Ini panggil lebih adik. Wahal waktu dia jadi kerajaan, dia baca ayat yang sama. Ayat yang sama, saudara. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ayat yang sama. Satu baris pun dia tak ubah. Sampailah hari ini dia baca ayat sama. Tapi dia mentafsirkan ayat itu berbeza. Waktu dia jadi kerajaan, taat kepada Allah. Taatlah kepada Rasul dan pemerintah di antara kamu. Selagi pemerintah tidak menyeru kepada kemungkaran, wajib kamu taat. Itu waktu dia jadi kerajaan. Bila dia jadi pemangkang, walaupun arahan ulil amri itu, yang dia Tuan Agong itu adalah arahan yang makruf, iaitu menyatukan parti-parti politik. Arahan yang Tuan Agong adalah mewujud kerajaan perpaduan. Mewujud kerajaan perpaduan itu adalah tuntutan agama, iaitu bersatu padu. Waqtasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Ini ayat yang kau baca juga waktu kau buat manfaatkan nasional dulu. Jadi Agong ambil ayat yang sama untuk mengajak semua parti bergabung supaya tidak ada lagi caci maki. Tak ada lagi fitnah-fitnah sebab semua parti dah bergabung. Ini tetah Agong. Tetah Agong itu makruf ke mungkar? Tetah dia makruf kerana menyeru kepada kebaikan penyatuan. Kenapa kamu tidak mau taat? Sedangkan kamu sebut wajib taat kepada pemerintah selagi dia tidak menyeru kepada kemungkaran. Sekarang ni pemerintah menyeru kepada makruf, kebaikan. Kenapa tak taat? Sebab kamu tak boleh jadi menteri. Sebab kamu tak boleh jadi Perdana Menteri. Sebab puak kamu tak boleh jadi Perdana Menteri. Itu aja. Itu jawapan dia. Bukan kerana DAP, bukan kerana apa. Bukan kerana kluster mahkamah. Kami tidak mahu kerajaan perpaduan sebab ada DAP. DAP itulah butir tahik PAP. Kami tidak mahu bersama kerajaan perpaduan sebab ada Zaid Hamidi. Kalau Zaid Hamidi itu kluster mahkamah. UMNO itu itik patah kaki. Macam-macam alasan digunakan, saudara. Wahal orang parti pertama yang paling lama memeluk DAP parti PAS. UMNO tak sampai 2 tahun pun dia peluk DAP ini. Dia bersama dengan DAP tak sampai 2 tahun. Tapi parti kamu puluhan tahun bersama dengan DAP. Kamu nak kata Zaid itu kluster mahkamah. Mohidin pun kluster mahkamah kamu terima. Hipokrit apa kamu? Sebab itu Tuhan balas kamu duk kata orang kluster sekali. Menantu kamu pun kluster mahkamah. Anak MB Perlis pun kluster mahkamah. Sanusi itu pun kluster mahkamah. Sebab itu jangan kata orang. Jangan anggap kita ni malaikat. Sebab itu kita selalu sebut, kalau kita nak berkawan dengan orang, berkawan dengan siapa pun, kawan kerana Allah Ta'ala. Bukan kerana kepentingan politik. Kalau kita nak bermusuh pun kerana Allah Ta'ala. Bukan kerana emosi, bukan kerana dendam. Macam kita, saya hentam MP Yasin, ya, bukan kerana dia tu katik, bukan kerana dia tu pendek. Saya hentam Tuan Bintu Aman, bukan kerana dia tu pendek, bukan kerana dia katik. Tetapi apa yang dikeluarkan itu hipokrit, saudara. Fitnah. Apakah saudara boleh menyokong seorang lebay, ya, yang menggunakan kunut nazilahnya adalah untuk membela seorang yang memfitnah? MP Yasin itu memfitnah. Dia melakukan kezaliman. Dia telah menuduh seseorang yang tanpa dapat dia buktikan, maka dia melakukan fitnah, dia melakukan kezaliman. Apakah kita boleh baca kunut nazilah nak mempertahankan orang yang zalim ini? Hanya kerana politik kamu berbuat demikian. Nak menipu penyokong kamu. Bila kamu baca kunut nazilah, jadi konten TikTok. Maka anak muda kata, oh, bawah kerajaan madani ni. Kesian lebay-lebay kita. Mereka dizalimi. Tuan Faisal, ahli Parlimen Macang tu, dia digantung sebab apa? Kerana mempertahankan umat Islam Palestin. Dia tak bersetuju dengan Black Rock. Tapi Madani ni bersama dengan Black Rock. Sebab itu dia digantung 6 bulan. Ini yang dibawa dalam ceramah, saudara.
Sampai anak muda tak ingat dan tak tahu. Tak tahu pun fakta bahawa Wan Faisal, ahli parlimen macam itu, telah menzalimi seorang penjawat awam dengan fitnah surat layang yang dibawa dalam parlimen. Itu isu dia. Tak ada kena mengena pun dengan Israel. Tak ada kena mengena pun dengan Palestin. Tak ada kena mengena pun dengan Black Rock.